menurut saya sih menambah wawasan kita tentang pemilu ya, soalnya saya juga baru ini nanti tahun depan baru ikut pemilihan buat presiden juga, jadi kitanya juga biar lebih paham nanti gimana. Saya kan tahunya kalau misalkan pemilihan itu kan cuma presidennya aja gitu kan, tapi ternyata emang masih banyak apa yang belum saya tahu dari pemilihan presiden itu nanti teknisnya gimana aja gitu. Maksudnya acaranya fun, seru, selain seru juga ilmunya dapat, apa kan dengan tentang pemilu gitu ya, sangat ya bagus lah buat kaum milenial seperti saya gitu. Tadi itu dengan temanya muda untuk Indonesia, jadi apa sih cara menjadi memilih untuk apa sih pasangan entar presiden dan wakil presiden secara cermat gitu, agar apalagi kan sekarang tuh banyak hoax gitu kan, jadi ya lebih ke cara agar nggak terjebak lah gitu dalam hoax-hoax yang sekarang ini ya gitu. Tentang gimana cara kita untuk jadi pemula pemilu yang cerdas ya, kayak milihnya gimana caranya. Jadi harus pikir-pikir dulu, harus di gimana ya kalau dikepoin gitu kayak yang itu ya. Kayak gimana kita milih pemimpin yang tepat, terus kayak ngehindarin hoax-hoax yang ada di berita sekarang kayak gitu-gitu. Yang jelas kan generasi muda mahasiswa ini kan pemilih yang sangat potensial, yang signifikan, yang bisa mempengaruhi pemilih yang lain dan jumlahnya cukup besar. Jadi kalau kemudian mahasiswa ini kita berikan edukasi tentang pemilu dan politik, maka itu bisa berdampak pada kualitas pemilu. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat supaya generasi muda tahu tentang pemilu, tahu tentang demokrasi, sehingga kemudian pemilu 2019 itu bisa meningkatkan partisipasi secara kualitas juga kuantitas. Diharapkan media ini menjadi media edukasi bagi mahasiswa, bagi masyarakat, dan bagi kita semua.